kata Krisdayanti kala konser di Singapura disebut sepi. Penyanyi Krisdayanti baru saja menggelar konser di Singapura. Konser itu juga dihadiri Rao Lemos, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan Aminah Hanna Nurata. Konser itu merupakan gelaran tunggalnya di Singapura, Rabu 24 Mei 2023 waktu setempat. Krisdayanti mengaku bahwa konsernya di Singapura berjalan lancar tanpa adanya hambatan, yang juga diramaikan oleh anak dan cucunya. Wanita yang kini berusia 48 tahun itu menyebut sudah mempersiapkan dengan matang semua aksi panggungnya sebelum berangkat ke Singapura. Dilansir dari Banjarmasin Post, beredar kabar konser tunggal istri Rao Lemos itu sepi penonton. Krisdayanti pun tidak membantah dan juga tidak membenarkannya. Krisdayanti menyebutkan tempat yang ia mengadakan konser terlalu besar. Kendati demikian, Krisdayanti sangat senang karena penontonnya di Singapura begitu antusias saat ia beraksi di atas panggung.